memasuki tahun kedua, belum ada perbaikan yang signifikan mengenai situasi agraria di tanah air. Selama sepanjang 2 tahun kita mengalami situasi pandemi, krisis kesehatan ini bertransformasi begitu cepat menjadi berbagai krisis, dari mulai krisis ekonomi, krisis pangan, dan tentu perubahan-perubahan sosial yang berakibat pada juga berakibat pada berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pembatasan, dan tentu argumentasi pemulihan ekonomi yang bertumpu pada investasi berbasis agraria dan sumber daya alam, yang sesungguhnya ini mendorong terjadinya praktek-praktek perampasan tanah di banyak tempat sepanjang 2021.